Ya memang enggak ada yang bengkok orang saya. Iya. Ya ya, dah. Ya ya, dah. Unsur air, udara, tanah dan angin. Kan? Yang saya gunakan ini adalah nanti unsur angin, Mas. Ini seperti ini kan bisa. Boleh juga. Iya 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 iya. Bengkok, Mas. Satu lagi saya coba. Nih. Tuh, Mas. Lihat tuh, Mas. Ih, bengkok itu. Mana yang lebih kuat? Yang garpu lah. Yang garpu yang lebih kuat. Berarti ini yang lebih. Lebih ini. Lebih, lebih apa lemah? Oke, sekarang gini. Kalau memang ini yang benar-benar yang menurut Mas Iwan yang lebih lemah, kita coba. Mas, tolong Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau review sulap Mas Nano ya, yang katanya bisa bengkokin sendok ya. Coba kita lihat aslinya bener atau tidak. Kalau emang bener-bener ini, berarti Mas Nano emang ahli sulap. Oke teman-teman, kita ikutin dulu perjalanan kita ini untuk menuju tempat Mas Nano. Oh iya, Mas Nano. Iku yang sulap video bengkokin sendok itu emang bener tak, Mas? Coba Mas, aku pengen lihat, Mas. Iya. Oh, yang di YouTube kemarin. Iya, yang di YouTube kemarin. Oh, maksudnya Mas Iwan mau memastikan sendoknya ya, bener-bener sendok ya, atau bukan? Bener. Gitu. Boleh? Biar langsung iki. Mas Iwan bisa ngambil sendok di dapur. Oh sebentar, di sini ada Mas. Ini. Mana? Pas ada kopi tadi. Oh iya. Sendoknya dia. Oh itu. Mas Iwan. Ah iya. Saja dulu sendoknya. Dulu nih sendoknya. Sendoknya ya, beneran nih belum ada yang bengkok ya. Ya memang nggak ada yang bengkok orang sendok. Iya. Ya ya, dah bagus ini. Yuk. Sendok dapur. Yuk, ye. Mana Mas? Coba Mas, tunjuk ya Mas. Bentar. Saya sebenarnya gini Mas. Ini dikit Mas, geser dikit sini Mas. Gitu. Nah, sip. Sebenarnya di dunia ini kan ada beberapa unsur ya, Mas. Uh-huh. Ada beberapa unsur, salah satunya unsur air, udara, tanah dan angin. Uh-huh. Kan? Yang saya gunakan ini adalah nanti unsur angin, Mas. Ini seperti ini kan bisa apa ini? Bisa menampak. Kata orang Jawa menampak angin. Jadi bisa tertahan di sini. Kalaupun yang ini, walaupun dia bolong, tapi masih ada sedikit. Nanti kita coba ya. Saya ngerokok dulu Mas ya. Yo. Harus pakai asap Mas. Iya dah. Iya. Ini kan angin, asap ini angin, angin yang berbentuk. Artinya kalau angin kan tidak terlihatan, cuman kalau sudah jadi asap, lihat kelihatan seperti itu. Iwan mau pakai, ada beberapa pilihan. Sebentar, ada beberapa pilihan. Mau berapa goyangan? Langsung bengkok atau bagaimana? Ya, normal aja. Normal aja ya. Ya. Sebengkoknya dia ya. Ini saya pakai dua atau tiga jari seperti ini. Satu, dua, tiga. Boleh juga. Iya iya iya. Satu lagi saya coba. Nih. Tuh Mas. Lihat tuh Mas. Ih, bengkok. Biarin aja nanti ada ya, ada. Ya 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 ya. Ada apanya? Ada. Triknya sendiri. Satu, dua, tiga, empat. Wis. Boleh juga Mas Nano ini. Sebentar. Jadi Mas Iwan lurusin yang ini, lurusin. Saya lurusin yang ini ya.
Ya. Nah, jadi bisa lurus. Nah. Oke, saya juga. Jadi gini, Mas. Jadi di sini ada dua sendok ya. Kalau Mas Iwan, sendok yang garpu ini sama sendok yang apa? Sama sendok yang enggak garpu ini. Kan lebih tebal yang enggak garpu. Iya. Cuma kalau menurut Mas Iwan, mana yang lebih kuat antara yang garpu atau yang enggak yang tidak garpu seperti itu? Mana yang lebih kuat? Yang garpu lah. Yang garpu yang lebih kuat. Berarti ini yang lebih? Lebih ini. Lebih apa lemah? Oke, sekarang gini. Kalau memang ini yang benar-benar yang menurut Mas Iwan yang lebih lemah, kita coba. Mas, tolong Mas ini tangannya. Di sini. Iso juga Mas Nando ini. Gak kerasa ya? Iya. Udah Mas, lurusin mana Mas? Bisa gak Mas? Jadi begini Mas. Jadi kalau sudah begini, ini kan udah menggunakan kekuatan. Jadi walaupun dia dibengkokin lagi, emasnya dilurusin lagi, bisa. Tapi tidak sempurna, ini tetap biar seperti ini. Daripada nanti sendoknya rusak, biarin aja seperti ini. Tapi sendoknya gak ada sendok lagi selain ini kan. Iya. Cuma dua. Iya benar. Nah, seperti ini. Mm-mm. Salah satu contohnya. Mas Iwan kemarin lihat YouTube dan sekarang lihat aslinya. Iya. Yeah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada Mas. Wih, mantap sih. Keren. Oke Mas, terima kasih ya Mas. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.